iki aku review dulu ini POTW hari ini tanggal 11 bulan 5. Oke, ada DMF gua ya. Nigana. Kita lihat dia box to box ya, box to box. Box to box. Kalau dilihat dari sini emak nih pau kali ini guys. Wih, stamina dong yang bagus cuy. Stamina kota fisik. Wah nih bapuk guys, jangan kalian dapatin ya buaya cuy, jelek kali buaya. Untuk keahlian dia banyak sih, tembak jarak jauh bisa, tembakan satu sentuhan bisa, masih bisa ditambahin cuy keahliannya cuy. 2-2-0 mantap kali cuy. Hiper agresif. Oke, ini hiper pau nih, kesadaran 85 anjir. Sosok bisa lah ini guys, nge-push di divisi 5 guys, kipernya ini cuy. Kesadaran kiper 85, tangkapan kiper 85. Ini bisa lah ini nge-push di divisi 5 cuy, refleks lumayan ya, 88 ya. Refleks 88. Oke, ini Batlasile, Chelsea. Ini pembangun serangan. Ini CP ya, pembangun serangan. Oke, kita lihat di sini. Apakah dia statistik CB-nya benar CB? Ma, ini guys. Kalian dapat ini, gak usah kalian pakai, coy. Gak bisa CB, guys. Percuma di posisi CB, anjir. Malah, keahlian ini cocokan di apa, coy? Di CMF, coy. Gak tahu bertahan, anjir. CB kok gini, coy. Ma, stamina pun 78. Dia bagus kontak bisik doang dan melompat. Nah, ini parah guys. Bandelisik parah cuy. Wah, ini yang ini bintang apa ya? Bintang 4 guys. Oke, ini Laka JT. Laka JT. Kita lihat Laka JT. Penyerang bayangan. Nah, di sini masih lumayan deh nih. Kesadaran menyerang mantap, lumayan. Dribble mantap. Penyelesaian 84 mantap. Oke. Wih, stamina 77. Wih, udah lumayan lah. Kesimbang 85. Kecepatan 76. Wah, ini pun masih kurang, guys. Keahliannya kontrol telapak, kontrol tembakan chip, tembakan menukik. Wih, ada tembakan menukik deh, guys. Masih bisa ditambah kan? Wah, ini keahliannya nggak bisa ditambah lagi. Lukaku. Pemburu gol. Lukaku pemburu gol. Oke, menyerang bagus. Penyelesaian 88 mantap. Sundulan 83 mantap. Oke, kecepatan 85. Wih, mantap Lukaku nih coy. Selasih 877. Kekuatan tendangan 88. Tapi 90, tapi kecimbangannya tidak ada guys. 65, jelek. Stamina juga 75, kurang. Tapi lumayan lah ini ya, pemburu gol ya, Lukaku ya. DMF, gundungan. Gundungan box to box, DMF. DMF box to box, gak cocok guys. Ini kesadaran menyerang, mantap ini. Untuk menyerang dia bagus nih. Kontrol bola 93, dribble 89, umpan lambung umpan rendah 93, 96, 90. Mantap dia untuk menyerang ya. Nah kan dia bertahan gak ada kan? Percuma dia DMF, tapi bertahannya gak ada, anjir. Nah, untuk stamina bagus, 87. Keseimbangan juga 78, mantap. Tapi kecepatan 73, kurang. Kekuatan tendangan 80, lumayan. Oke, di sini dia udah penuh cuy. Sentuhan ganda. Kontrol lapak, lengkung jauh. Trik tumit. Oke, ini lumayan gundungan. Tapi dia DMF, cocoknya jadi CMF guys. Bukan jadi DMF. AMF, wih, sana jadi AMF kan cuy. Sana AMF pemburu celah. Kita cek di sini. Oke, triple wajar 92 mantap memang. Dribble dia bagus. Kontrol bola 87 mantap.
Angin segera juga dah mati. Lekungan jam 90, mantap. Kecepatan jam 3, anjir ini mantap kali cuy kecepatannya cuy. 93, setelah jam 93, kekuatan tendangan 90. Tapi stamina babu. Kesimbangan juga 81, kontak fisik gak ada, 65. Rusak nih guys. Tapi ini untuk di kecepatan dan akselerasi dia mantap sekali. Dan kekuatan tendangan guys. Dia minus di kontak fisik dan stamina cuy. Tapi ini udah lumayan lagi. Kalau di boost mungkin itu 97 ya. Ini si Popana, KMF. Box to box, box to box semua aja. Oke, kontrol bola, oke, 80-80 semua. Kecepatan, mana nih? Keterlibatan bertahan, wih, ini kurang, guys. Kecepatan 82, lumayan lah. Akselerasi 81, mantap. Stamina gigi sekali, bos, 90, bos. Kontak fisik 86. Oke, ini biasa juga nih, cok. Masih bisa ditambah keahliannya, guys. Mak juang kapten umpan terobosan, oke. Okay. Oke, okay, ini bagian Ruiz. PSG, CMX Oscar Orchestrator. Nah, ini baru CMX Orchestrator, mantap nih. Nah, ini kontrol bola mantap. Umpan-umpan mantap. Lengkungan mantap. Kecepatan, wah lambat sekali, 71 cuy. Wah, stamina bagus, 87. Kesimbangan kontak fisik tetap aja kurang ya. Paling bagus anjir Hernandez besok lari menusuk penembak centak. Umpan bisa gak? Umpannya jelek juga anjir. Nah kan kecepatannya 93 guys. Akselerasi 87, kekuatan tendangan 83. Ah ini salah satu yang bagus ya. Hernandez bagus cuy. Stamina 88. Tapi dia umpan jelek. Tapi untuk di atletis dia bagus kecepatan. Oke, ini yang terakhir nih. Romero. Romero CB perusak. Kita lihat CB perusak bisa dan bertahan. Nekel. Nah ini lumayan lah ini. Lumayan ini guys, tapi nggak segigi yang lain guys, yang sampai 90 cuy. Masih kalah ini dari Kante, percuma Kante damage cuy. Kante yang kemarin masih kalah ini, yang hari Senin. Stamina 84, kesimbangan 68, nah kurang balik bos. Kontak fisik, melompat, kecepatan, wah. Iya ini dia guys, jelek juga cuy. Oke, yang paling bagus yang ku lihat ini Hernandez nih. Hernandez. Sane juga tapi kurang di apanya, cuy. Oke, itu dia ya. Untuk PTW. Kok enggak gacha gue guys di sini guys, jelek cuy.